Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, Robin Asprida. Kali ini gua bakal ngasih tahu di mana beli part Astrea yang murah dari pertanyaan-pertanyaan sedulur-sedulur Astrea kemarin yang di YouTube gua sebelumnya. Hari ini gua bakal ngasih tahu jalannya di mana, lokasinya di mana, dan sebenarnya tuh keadaan di sana gimana. Makanya sebenarnya dia tuh nggak ada online sih, bengkel biasa spare part, cuma dia murah-murah. Jadi ya kita lihat aja perjalanan gua buat ke tokonya. Pasti. Ada baiknya sebelum kalian OTW, baiknya dicek dulu di Google untuk ngecek jarak seberapa jauh dari rumah lu semua. Cek aja, ketik PJM bengkel atau PJM racing, nanti di situ keluar semua pencarian. Lu bisa cek lokasinya itu daerah Kreo atau Larangan Ciledug. Lu pilih yang itu, baru lu cek seberapa jauh dari tempat lu atau seberapa menit. Dan dia tuh buka sekitar pukul jam 11. Kalian bisa perkirakan waktu aja. Kebetulan dari rumah gua nggak jauh, cuman kira-kira 13 menit atau 15 menit lah. Jadi makanya gua juga belanja gampang ke sana. Langsung aja kita berangkat karena udah kesiangan juga, takutnya bengkel rame. Jadi kita OTW. Oh iya, nanti di akhir video bakal gua kasih lihat kwitansi pembelian dari spare part yang udah gua beli. Waduh, lama banget, kesiangan nih kita sampainya. Aduh, kacau. Udah gua duga pasti rame banget karena gua datang kesiangan. Buat lo semua, kalau misalnya mau belanja di PJM atau di bengkel itu, saran gue datang pas di awal buka, kira-kira jam 10 atau jam 11-an deh, lu tungguin aja di situ. Dan saran gue juga, lu tuh mending lu list dulu apa yang mau lu beli, karena di sana tuh nyari barangnya agak lama, terus karena ngantri juga kan.
Jadi mending lu kasih list, jadi dia tinggal kasih barang-barang yang listnya udah ada apa enggak. Nanti dia bilang, disampaikan, lu bisa nunggu sambil ngopi. Ada di depannya tuh ada warung gitu. Jadi lu bisa sambil ngopi, sambil minum, sambil istirahat, sambil nunggu barang lu ada dicariin dulu sama pegawainya itu. Di sana rame karena emang terkenal murah sih. Bukan cuman barang Astrea doang. Karena dari dulu dia juga udah jual barang-barang Vespa, barang-barang Tailuk-Tailuk gitu. Banyak deh, makanya dia udah terkenal sih daerah situ. Gitu aja sih. Nah, berhubung di situ rame banget, gue udah coba ngantri, gue udah coba nunggu lama masuk, ternyata nggak bisa. Akhirnya gue balik aja, karena keadaan juga lagi kayak gini kan, lagi banyak virus. Makanya gue nggak mau nunggu lama karena kesiangan, jadi gue langsung cabut aja. Karena nggak terlalu penting juga barang yang gue cari, makanya gue langsung balik aja. Ini kwitansi pembelanjaan gue di restorasi gue yang sebelumnya. Tulisannya ya cakep banget dah pokoknya. Akhirnya gue mutusin buat balik karena udah gak memungkinkan kondisi di bengkel itu juga. Jadi gue balik aja mendingan. Terima kasih yang udah nonton video gue selama ini. Semoga video-video gue bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.